saja. Boleh diceritakan hari ini seperti apa? Apa yang membuat sulit untuk mengejar poin? Ya? Mengejar poin apa? Hari ini. Ya hari ini memang kita lihat si Hong Kong memang lebih siap aja sih. Dan kita juga tadi udah mencoba sebisa kita ya, semampu kita. Ya memang ini hasil yang buat kita ya, jadi buat pelajaran kita lah buat kedepannya. Cukupnya gagal lagi ke semifinal gitu, apa ada evaluasi untuk kedepannya? Ya evaluasi sih pasti ada setiap pertandingan juga, memang kita selalu evaluasi. Jadi selama pertandingan, 3 pertandingan di sini emang banyak ya evaluasi. Jadi semoga di World Champ dan tahun depan bisa buat gebrakan baru di tahun depan ya, dan World Champ. Meli sendiri? Cukup kali ya. Cukup. Ada lagi ya? Oke.